Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Tajuk yang kita akan bincangkan pada hari ini ialah yang bertajuk Nuzulul Quran. Nuzulul Quran ini di mana satu peristiwa yang Allah Subhanahu Wa Taala turun ke Al-Quran kepada Nabi ketika mana Nabi sedang beruzlah ataupun berkhalwat di Gua Hira. Jadi menurut pandangan ulama bahawasanya ada yang mengatakan Al-Quran ini diturunkan secara sekaligus, dan ada juga ulama yang mengatakan ianya diturun secara berperingkat-peringkat. Firman Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Maksudnya telah kami turunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Setengah ulama mengatakan pada malam Lailatul Qadar ianya jatuh pada 17 Ramadan. Apa sebenarnya tujuan Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran ini kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Kita rujuk semula ayat Al-Quran yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Allah Subhanahu Wa Taala nak menerangkan kepada kita ada tiga perkara yang menjadi sebab kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab yang pertama apa dia? Sebab yang pertama adalah hudan lin-nas, petunjuk kepada manusia, petunjuk kepada manusia. Dan yang kedua, wabayyinatin minal huda, memperkukuhkan petunjuk-petunjuk yang sedia ada. Dan yang ketiga ialah al-furqan. Apa maksud al-furqan? Al-furqan ini maksudnya ialah pembeza. Jadi insyaAllah kita akan huraikan satu persatu lah ketiga-tiga poin ini. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Kita ambil poin yang pertama, iaitu hudan linnas. Hudan linnas ni maksudnya hidayah. Hidayah ni adalah keputusan. Keputusan dalam kita menentukan hala tuju kehidupan kita. Berani membuat keputusan. Dalam Islam ni, orang yang berani membuat keputusan, itulah dia orang yang akan berjaya dalam kehidupan. Dan jangan pula kita tersilap membuat keputusan. Kerana hidayah ni adalah orang yang bijak membuat keputusan. Dalam hidup ni semuanya tentang keputusan. Semuanya tentang keputusan dalam menentukan hala tuju kehidupan. Itu yang pertama. Untuk poin yang kedua ialah wabayyinatin minal huda. Wabayyinatin minal huda ni apa maksud dia? Memperkukuhkan hidayah tersebut melalui sejarah-sejarah ataupun kisah-kisah orang-orang terdahulu. Maksudnya melalui sejarah-sejarah dan kisah-kisah nabi-nabi yang terdahulu, maka dapat memperkukuhkan lagi keputusan-keputusan ataupun hidayah yang saya sebutkan pada poin yang pertama tadi. Saya teringat satu kisah di mana Nabi Daud menentang Jalut. Jadi Nabi Daud ini dia menentang Jalut. Sebab apa dia menentang Jalut? Sebab ketika itu kota Jerusalem dipenuhi dengan sumber-sumber asli yang sangat banyak ketika itu. Apa sumber aslinya itu? Sumber asli yang sangat banyak pada ketika itu ialah besi. Jadi Jalut ini
dia berniat untuk meneroka kota Jerusalem dia disebabkan dia nak mengaut semua hasil-hasil besi yang ada pada ketika itu. Jalut ni seperti mana kita tahu memang dia ni hebatlah. Dia ni memang seorang panglima perang lah. Dan dia pun dibarisi oleh barisan-barisan tentera yang sangat-sangat terlatih dan memang tentera-tentera dia ni memang dilatih untuk berperang lah. Dan pada ketika itu rakyat kota Jerusalem sangat bimbang. Sekiranya Jalut ini berjaya meneroka kota Jerusalem pada ketika itu, dan rakyat pun memohon doa pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya datangkan penyelamat untuk menentang si Jalut ini, maka Allah pun turunkan bantuan. Didatangkan siapa? Didatangkan si Talut. Talut eh. Kalau Jalut ni orang jahat, kalau si Talut ni dia baik-baik. Dia punya wazan nama tu sama. Jadi Talut ni, siapa dia Talut ni? Hilal mu datang mengerang